kita akan mendengarkan kajian seputar fikih amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pada pertemuan yang lalu, pembicaraan kita sampai kepada masalah dakwah. Aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu bagian dari aktivitas dakwah. Materi tentang dakwah sangat penting untuk kita ketahui. Pertama, supaya kita punya persepsi yang benar terhadap dakwah. Dakwah yang menjadi tugas utama para utusan Allah. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang salah persepsi ketika mendengar kata dakwah. Tentu salah persepsi ini berimplikasi kepada tindakan atau sikap. Tentu hal itu tidak diinginkan. Karena itu kajian tentang fikih dakwah menjadi sangat penting supaya kita memiliki persepsi yang benar. Dari persepsi yang benar itu kemudian bagaimana kita bisa mengambil peran dalam dakwah sekecil apapun. Sebab dakwah mempunyai keutamaan yang sangat besar. Nanti akan kita sampaikan tentang keutamaan dakwah. Setiap kita dan siapapun kita bisa mengambil peran dalam dakwah ini. Yang tidak mengambil peran rugi, rugi dunia dan rugi akhirat. Salah satunya umpamanya para ulama mengatakan, tatkala kita mengatakan kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan setiap muslim, kalau kita tanya apakah anda cinta kepada Rasulullah, pasti dia mengatakan iya. Cinta kepada Rasulullah itu adalah salah satu konsekuensi daripada syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka salah satu konsekuensi yang kita tanggung adalah bahwa kita akan mencintai orang yang kita saksikan dia sebagai seorang nabi dan rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini para ulama mengatakan salah satu tanda cinta dan bahkan sebagai ulama mengatakan bukti terbesar, bukti terbesar bahwa kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita meneruskan dakwahnya. Bukti terbesar bahwa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meneruskan dakwahnya, meneruskan perjuangannya. Jangan pernah salah seorang di antara kita mengatakan aku cinta kepada Rasulullah sementara kita tidak meneruskan dakwah, sementara kita tidak meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini penting. Bapak dan Ibu jamaah hamba Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada beberapa prinsip yang berkaitan dengan dakwah, di antaranya adalah tentang
al-manhaj wal wasail. Manhaj dakwah dan wasail dakwah, metode dakwah dan sarana dakwah. Sebagaimana kita sampaikan bahwa mengetahui perbedaan mana manhaj dan mana wasail adalah sangat penting. Sangat penting untuk dapat membedakan mana yang namanya metode dan mana yang sarana. Kita langsung kepada surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man tabi'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul, katakanlah, qul ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad, "Hadhihi sabili," ini adalah jalan. Sabil, jalan. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah. Pertama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah perintah kepada kita semua sebagai umatnya, agar satu, kita menampakkan identitas kita sebagai seorang muslim. Bangga dengan keislaman kita. Ini penting. Kalau sudah umat Islam tidak bangga dengan keislamannya, musibah. Tidak percaya diri sebagai seorang muslim, minder dalam Islam, musibah. Dan itu nanti pada semua, itu yang dikehendaki oleh orang-orang kafir. Nanti kita jelaskan dalam bab al-Ghazw al-Fikri, perang pemikiran. Perintah kul hadhi sabili, ini adalah perintah untuk kepada kita untuk menampakkan identitas kita sekaligus agar kita bangga dengan keislaman kita, bangga dengan risalah yang kita bawa. Yang patut untuk kita fahami tentu saja bahwa kita tidak sekedar membanggakan keislaman kita, tapi benar-benar kita menampakkan bahwa kita seorang muslim yang nantinya ini kita dapat jadikan sebagai sarana dalam berdakwah. Karena dakwah yang paling efektif itu adalah dakwah dengan uswah hasanah, memberi contoh, memberi teladan. Para ulama mengatakan dalam bab ini, lisan hali afsal min lisan maqal. Bahasa fisik, bahasa tubuh
betapa kita berkoar-koar umpamanya. Mempropagandakan pentingnya sholat berjamaah sementara kita sendiri tidak pernah masuk. Untuk apa kita mempropagandakan betapa pentingnya kedisiplinan sementara kita sendiri tidak disiplin? Ini maksudnya di satu hal atau satu misalnya bahwa bahasa tubuh, bahasa fisik, bahasa keadaan itu adalah jauh lebih tajam dan fasih daripada bahasa lisan. Jadi maksud kami adalah bahwa kita tidak hanya sekedar bangga dengan keislaman kita. Kita tidak hanya sekedar bangga dengan kita menjadi seorang muslim, tapi bagaimana kita bisa menampakkan dan itu dapat kita jadikan sebagai sarana dakwah. Dan kul hadis sabili. Kemudian yang kedua, sabili, jalan itu adalah agama, jalan itu adalah Al-Quran, jalan itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Selalu sabi dalam bentuk tunggal, sabi. Kita lihat umpamanya dalam ayat lain. Surat An-Nahl ayat 105. Ud'u ila sabili rabbika. Ya. Sabi. Jamiah
golongan kelompok itu bukan tujuan melainkan syarat. Nanti masuk pada wasail selanjutnya ala basirah. Ala basirah, katakan ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah ala basirah. Diterjemahkan di sini basirah dan hujjah. Apa yang dimaksud dengan basirah? Saya kutip penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin makna al-basirah. Beliau katakan basirah itu pertama al-basirah bima yaqulu ilaihi. Basirah terhadap apa yang didakwahkan. Maksudnya adalah ilmu. Di orang yang berdakwah dia harus memiliki ilmu. Dakwah itu adalah ibadah. Dasar dari ibadah adalah ilmu. Dakwah itu adalah memberi. Bagaimana kita bisa memberi kalau kita tidak punya? Dakwah itu adalah memperbaiki. Bagaimana kalau bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki? Kalau kita tidak punya alat untuk memperbaiki. Jadi pertama basirah bima yaqulu ilaihi. Ilmu terhadap apa yang kita dakwahkan, sehingga kemudian para ulama mengatakan dakwah yang dilakukan tanpa ilmu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dakwah yang dilakukan tanpa ilmu akan lebih banyak mendatangkan mudharat daripada maslahat. Kemudian yang kedua, makna basirah adalah al-basirah bi ahwalil madhumin. Basirah terhadap kondisi madhum. Madhum itu siapa? Madhum adalah objek dakwah. Kita mendakwahi manusia. Manusia tidak sama. Dalam bab ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Basirah terhadap objek dakwah. Kita lihat umpamanya kisah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal duta Rasulullah SAW di Yaman. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ini pesan Rasulullah. Dan ini adalah fikih dakwah. Babnya mengetahui kondisi madhum. Mengetahui kondisi orang yang akan kita dakwah. Kata Nabi, inna kataki qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan datang kepada satu kaum. Lalu Nabi katakan, jelaskan kaum yang akan datang seperti apa. Min ahli kitab. Kaum itu adalah ahli kitab. Yahudi dan Nasrani. Kenapa dengan Yahudi? Kenapa dengan Nasrani? Para ulama mengatakan ahlu kitab ini adalah satu kaum yang punya karakter, karakternya khas. Satu, keras kepala. Kedua, mudah membangkang. Yang ketiga, sangat sulit untuk menerima kebenaran. Nah, itu beritahu tadi. Jadi
Jika sudah tahu seperti itu, kita sebagai dai akan menentukan sikap. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi orang yang keras kepala, orang yang suka membangkang, dan orang yang susah dari benar. Diberitahu oleh Rasulullah, Rasulullah tidak mengutus begitu saja. Mas, ente kayak aman ya. Dan lain-lain nanti akan kita jelaskan lagi tentang hadis ini. Sebelum kita mengambil poin ini, mengetahui kondisi objek dakwah. Nah, kita lihat lagi ini masih tentang waktunya. Mu'adz bin Jabal. Di lain waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal tentang salah satu bagian daripada dakwah. Yang menjadi pelajaran buat kita semua. Di sini Mu'adz sendiri yang menceritakan bagaimana interaksi beliau dengan Rasulullah. Kata beliau, kata Mu'adz bin Jabal, "Kuntu khatifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar." Suatu ketika aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik seekor keledai. Rasulullah membawa Mu'adz bin Jabal. Faqala li, Rasulullah kemudian mengatakan kepadaku, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba? Wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah, dan apa hak hamba yang pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqultu Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ada dua. Pertama, apa hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita penuhi sebagai seorang hamba? Yang kedua, apa hak kita yang akan kita dapatkan dan akan dipenuhi dan pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Mu'adz katakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu di sini Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, "Abdullah al-Ibad ayyamu wa la yusyriku syai'a." Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba adalah hendaklah hamba itu menyembah Allah dan jangan menyekutukannya. Suatu apapun. Satu, ibadah. Dua, jangan berbuat syirik. Ini hak Allah. Wa haqqul 'ibad 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku syai'an. Adapun hak hamba yang pasti akan diberikan Allah Ta'ala adalah Allah tidak akan menyiksanya, tidak akan mengazabnya jika dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi ketika manusia sudah memenuhi atau menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan hak kita sebagai hamba. Lalu di sini ini pelajaran penting buat kita semua adalah, "Faqultu ya Rasulullah." Mu'adz mengatakan, "Wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Apakah hal ini boleh aku sampaikan kepada yang lain sebagai berita gembira? Berita gembiranya apa? Berita gembiranya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa hambanya yang tidak berbuat syirik. Cuma satu saja, asal tidak berbuat syirik, Allah tidak akan mengazab. Apakah berita ini boleh aku sampaikan kepada yang lain, wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? La, la tidak syirik saya tadi. Yang ini jangan kamu masih tak sampaikan. Berhasil.
garansi ya, jadi ya. Ya. Supaya kita selamat dari azab, tidak mendapat azab, salah cuma satu, jangan berbuat syirik, jangan berdukun, jangan percaya pada ramalan. Kita akan semangat. Wahai Rasulullah, boleh aku sampaikan kepada yang lain? Lah, tubasyirhum, jangan diberitahu. Kenapa? Bayar tadi, nanti mereka akan menyadar. Siapa? Menyadarkan diri. Yang penting saya tidak berbuat syirik, tidak kedukun, tidak menyembah kuburan, tidak menyembah pohon, tidak menyembah batu. Pasti akan masuk surga. Gak apa-apa, gak sholat gak apa-apa, gak puasa gak apa-apa, miras gak apa-apa, narkoba gak apa-apa. Yang penting kita berbuat syirik. Maksudnya nanti kalau kamu kasih tahu yang lain, mereka akan menyadarkan diri. Menyadarkan diri apa? Dan satu amalan saja, tidak berbuat syirik. Bapak semua, apa itu penting? Fikih dakwah. Fikih dakwah. Di mana fikih dakwahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarang az injabar sahabat beliau yang sangat beliau cintai, yang sangat beliau percaya. Untuk menyampaikan berita dan kejadian ini kepada sahabat yang lain. Mari kita sampaikan. Ini komentar saya Muhammad At-Tamimi. Ada beberapa pelajaran dalam bab ini. Pelajaran Al-Khamisata Asrah, pelajaran ke-15. Anna hadhihi al-mas'alah la ya'rifu aktsaru as-sahabah. Masalah ini ternyata tidak diketahui oleh mayoritas sahabat. Masalah apa? Masalah kita ini bisa selamat dari azab kubur karena cuma satu, tidak berbuat syirik. Ini masalah. Di masalah ini ternyata tidak diketahui oleh mayoritas sahabat, aksar sahabat. Yang kedua, jawazu itmanil ilmi lil maslahah, boleh menyembunyikan ilmu untuk suatu kemaslahatan. Apa maknanya? Maknanya ilmu tidak harus semuanya disampaikan kepada orang. Ada orang-orang tertentu yang tidak boleh tahu. Ada orang-orang tertentu yang tidak boleh tahu masalah tertentu. Karena kalau mereka tahu akan menjadi masalah tertentu. Ada masalah tertentu yang tidak boleh diketahui oleh orang-orang tertentu, sebab kalau dia tahu masalah masalah jawaz untuk mengambil masalah itu masalah boleh dimu untuk suatu kemaslahatan. Perlunya kita mengetahui kepada siapa kita sedang berbicara. Ada pesan yang ada beberapa pesan yang sangat menarik untuk kita sampaikan oleh para ulama kita. Di antaranya membuat dalam bab ini. Imam Bukhari membuat satu bab khusus dalam kitab Sahih Bukhari, namanya bab man fasada qauman dunna qaumun karahiyatan alla yaqum. Bab tentang mengkhususkan mengajarkan suatu ilmu kepada orang tertentu karena khawatir yang lain tidak dapat memahami. Bab tentang mengkhususkan
Sebab kalau disampaikan kepada semuanya, khawatir sebagian gak ngerti. Kalau tidak ngerti, bahaya. Kita lihat lagi. Ini pesan Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dengarkan dari Imam Bukhari dalam Sahih. Hadithun nas alima ya'rifun at-tuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Ajaklah manusia berbicara menurut tingkat pengetahuan mereka. Apakah kamu mau Allah dan Rasul dimusnahkan? Berbicara kepada seseorang sesuai dengan kemampuan supaya nyambung. Kita mengungkapkan ayat, kita mengungkapkan hadis, ayat dan hadis. Cuma karena dia tidak nyambung, bilang saya tidak percaya kalau dia ada kekuatan. Saya tidak percaya kalau dia ada kekuatan. Karena masalahnya tidak nyambung. Berikutnya, pesan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Innaka lan tuhaddits qauman haditsan la tabluhu quluhum la tabluhu quluhum illa kana bi ba'dih. Tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum dengan sesuatu di luar kemampuan mereka untuk memahaminya, melainkan akan menjadi fitnah di kalangan mereka. Tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum materi pembicaraannya di luar kemampuan mereka untuk memahaminya. Apa kata beliau? Illa kana ba'dhum akan menjadi bencana bagi mereka. Apa bencananya? Di antaranya mereka tidak percaya, tidak mengimani. Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah. Nah, apa ini? Fokus. Bulut-bulut. Gerhana matahari. Salam parbon. Apanya Pak Ji? Antara satu orang yang kita dakwahi, objek dakwah kita, yang kedua materi dakwah yang kita sampaikan. Jadi kondisi atau keadaan
materi dakwah itu berbanding lurus dengan materi dakwah yang akan disampaikan. Gambaran ini disampaikan oleh Said Hawa. Kata beliau, ketika kita berdakwah, gambar satu lingkaran, dakwah ini bisa kita sampaikan di mana saja dan kapan saja. Seperti lingkaran ini. Dalam lingkaran yang paling besar, kita bisa menyampaikan materi dakwah yang dapat mereka pahami. Materinya sangat umum, universal. Dapat diterima oleh semua. Bahkan di beberapa tempat yang kita tidak boleh berdakwah di situ atau menyampaikan Islam di situ, dalam lingkaran kita itu bisa kita lakukan. Sebagai contoh utamanya, dahulu Soviet, negara komunis, mereka sangat represif terhadap orang yang menjalankan agama. Konon bisa sholat di tempat yang sangat tersembunyi. Begitu ditekannya umat beragama, wabil khusus umat Islam. Saya tahu mengatakan dalam kondisi seperti itu pun kita bisa berdakwah. Apa yang bisa kita lakukan utamanya pemerintah tidak melarang kita untuk mengajarkan kita. Apa susahnya? Bagi penguasa apa bahayanya kalau kita cuma sekedar mengajarkan bagaimana cara pandang agama? Bisa kita lakukan. Saat kita khutbah atau berjumat, lingkarannya lingkarannya kita sampaikan hal-hal sifat universal. Jamaah salat itu beragam, dari yang tidak mungkin, dari yang tidak bisa membaca sampai profesor salat itu. Materi apa yang disampaikan? Kewajiban sholat, tentang berbuat baik, berbakti kepada orang tua, semua bisa menjadi lingkaran kita. Bapak dan Ibu membawa orang nanti kemudian kita masuk ke dalam lingkaran yang kecil. Tentu materinya tidak sama dengan materi yang kita sampaikan pada lingkaran yang besar. Materi yang mestinya hanya boleh kita sampaikan pada lingkaran itu, kalau kita sampaikan pada jamaah yang ada di lingkaran mereka, mungkin sebagian tidak. Ini kelas mengecil, materinya makin berat, objek dakwahnya pun makin kecil. Kita berbicara kepada seseorang berdasarkan kemampuan mereka. Terus
jawaz ikmal al-ilmi al-masrah. Bolehnya kita menyembunyikan itu karena suatu kemaslahatan. Pertanyaannya adalah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang masuknya dan menyampaikan apa yang beliau dengar dari Rasulullah, pertanyaannya, mengapa sampai kepada kita? Kan Rasulullah larang, la tubashshirhum, jangan kamu sampaikan kepada yang lain, supaya kita hidup, nanti mereka akan menyadarkan diri. Tapi faktanya sekarang kita baca ya, kita semua dengar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira ini. Bapak semua, hadis ini disampaikan oleh Mas bin Jabal di akhir ayat itu. Di akhir, di saat beliau akan meninggal. Kenapa? Ta'afuman, karena beliau merasa berdosa kalau tidak menyampaikan ini. Karena menyembunyikan diri itu berdosa. Hadis ini disampaikan oleh Mas bin Jabal di akhir ayat itu. Di akhir kehidupan karena merasa berdosa karena tidak menyampaikan ilmu. Apakah kemudian dikatakan Mas bin Jabal telah melanggar larangan Rasulullah? Tidak. Lil maslahah. Jadi larangan ini bukan larangan mutlak ya, tapi melihat maslahatnya. Pada saat itu Rasulullah melarang karena Rasulullah khawatir kalau sahabat-sahabatnya dia kita tidur menyandarkan diri, ah gak apa-apa, kita berbuat dosa yang kecil-kecil gak apa-apa, yang banyak kita tidak berbuat sirik. Nah ketika kemudian Mu'az bin Jabal melihat para sahabat kondisi sudah baik, cuman selamatkan kemudian menyampaikan hadis ini kepada yang lain sampai kemudian kepada kita, jadilah ini kemudian menjadi salah satu sisi dakwah, pelajaran penting buat kita semua dalam menyampaikan. Bagaimana kita bisa menyesuaikan materi pembicaraan kita apa yang kita sampaikan kepada objek dakwah kita. Bapak dan Ibu, Bapak Allah Rasulullah, nanti kita lanjutkan berikutnya, pertemuan berikutnya tentang masalah